Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beribadah di waktu orang lalai itu fadilahnya lebih besar daripada beribadah di waktu orang-orang memang lagi beribadah. Contohnya Salat duha itu yang paling mulia jam berapa? Ketika matahari sudah terik. Ketika orang sudah sibuk dengan dunianya. Ketika orang sudah dalam pekerjaannya, tenggelam dalam kesibukan mencari rezeki. Waktu itu, waktu ketika orang sibuk dengan dunia. Maka sholat duha pada waktu itu lebih mulia daripada sholat duha di awal waktu. Rasulullah SAW mengatakan, sholatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah ketika anak unta itu mulai kepanasan. Karena memang orang kalau mau kembali salat lagi yang dagang ya, lagi rame-ramenya jam 10 momennya, salat dulu aduh gampanglah. Nanti aja salatnya awal waktu, dia akan berpikir seperti itu. Tapi untuk meninggalkan dunianya ini awabin, orang-orang kembali kepada Allah. Ketika manusia sibuk dengan dunianya, dia datang kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat duha pada waktu itu. Seperti itu. Tapi untuk meninggalkan dunianya ini awabin. Orang-orang kembali kepada Allah. Ketika manusia sibuk dengan dunianya, dia datang kembali kepada Allah untuk melaksanakan sholat duha pada waktu itu.